Bencana banjir yang melanda negeri-negeri di pantai timur dilihat sebagai satu lagi cabaran besar yang harus dihadapi oleh para pelajar SPM tahun ini. Mana tidaknya dalam mereka bertungkus lumus mempersiapkan diri untuk SPM, banjir yang berlaku menyebabkan segala perancangan yang diatur agak terganggu. Kan tetapi satu video menunjukkan sesi pembelajaran yang sedang berlangsung dalam situasi air separas lutut. Dapat dilihat seorang lelaki dipercayai tenaga pengajar yang memakai baju biasa menerangkan sesuatu di papan tulis sambil didengari oleh beberapa orang pelajar yang lain. Susulan daripada itu, rata-rata warganet telah meninggalkan komen dengan mengucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM terutamanya di negeri yang sedang dilanda banjir serta mendoakan agar mereka dipermudahkan segala urusan. Thank you.